Halo semua, gue lagi mau top up nih. Oh iya, ada layanan top up legal terpercaya dan pastinya murah, yaitu lapakuda.com. Kalian tinggal scroll, cari Black Clover Mobile. Nah, setelah kalian cari Black Clover Mobile, kalian masukkan saja account ID-nya. Account ID itu ada di profile, terus ada yang nomor itu, nomor account ID kalian. Kalian copy dan juga kalian paste di halaman website ini. Lalu kalian tinggal pilih nominal top up-nya. Nominal top up, kalian bisa pilih paket summon, kalian juga bisa pilih Black Crystal ya, yang mana. Nanti juga gue meminta ke admin untuk masukin Battle Pass juga di layanan ini. Lalu selanjutnya, kalian masukkan kode promo kalian. Kode promo gue tuh Delion Skies ya. Lalu, kalian setelah masuk kode promo, kalian tinggal pilih mau transfer lewat bank atau mau lewat QRIS virtual account juga bisa tentunya. Dan juga e-wallet dan convention store kayak di Alfamart dan juga Indomart. Lalu, step terakhir, kalian masukkan nomor HP kalian untuk mendapatkan konfirmasi dari admin apabila diamond kalian sudah masuk. Lalu, konfirmasi top up. Tinggal menunggu sebentar aja. Diamondnya sudah masuk ke ID kalian. Ayo kita top up di lapakuda.com. Gaskan! Halo, balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita main Black Clover Mobile. Gua pernah bikin konten kesalahan newbie di mid game ya. Nah, di sini gua buktikan. Gua sekarang sudah masuk di arena di champion 4, guys. Gua farming diamond di sini. Kalau kalian perhatikan video gua ya, gua itu video kemarin, video tadi pagi, diamondnya tuh cuman 25k ya. Sekarang diamondnya udah 28k. Dapat dari mana, Bang? Cepet banget. Dapat dari sini, guys. Nih, ngambil champion ini ya. Kalian bayangin, kalau misalnya kalian itu naik sampai champion 1, mingguannya aja udah 1300. Kalau naik sampai legend, mingguannya dapat 2000, guys. Legend 1 ini ya. Belum lagi dari imbalan musim. Kalian tuh bakal dapat kayak beginian. Ranking 1-nya segini, 2-nya segini, 3-nya segini. Kalau misalnya sampai top 100, 1300. Kalau 200, 1200. Atau 10% teratas dapat 800, guys. Ini lumayan banget dan kalian bisa nabung buat banner limited ya. Banner limited itu apa, Bang? Banner yang pakai tiket khusus, pakai tiket ungu, contoh Black Asta. Sekarang kan baru Black Asta ya. Harusnya Julius itu tiket ungu, guys, di Jepang. Cuman di demo akhirnya berubah jadi tiket biasa. Black Asta itu pakai tiket spesial. Efek dari tiket biasa Julius yang gua denger nih di Jepang, Julius sekarang di nerf, guys. Jadi memang karakter OP kembali lagi Black Asta itu pakai apa? Pakai Black Crystal ya. Black Crystal kan harus banyak. Oke, nanti kita bikin konten khusus tentang itu. Untuk Black Crystal itu nanti aja. Sekarang kita nikmatin PvP-nya dulu. Gua udah champion 4 ya. Gua udah champion 4, akhirnya bisa champion 4. Kita langsung gas lawan musuh yang pakai Raya dan juga Veto ya. Ini kita jangan auto karena kita udah liga atas, guys. Kita langsung gaskan. Oke. Set. Zoom, kita kasih dulu. Shield pang 67k, guys. Radius gua. Radiusnya berapa? 27k doang. Oke, kita langsung bakar, guys ya. Gua pikir meta speed nih. Oh, nggak meta speed. Oh, nggak meta speed. Nih sih dibakar-bakar ya. Ini mau gimana nih? Ulti, oke, nggak ada rasanya. Terus ulti lagi. Oke. Lumayan. Tapi gak ada rasanya, gue gak mati tuh. Yuk kita hajar Mimosa, mati gak ya? Coba Mimosa. Boom, critical, gak mati, guys. Tapi hampir mati, gak apa-apa. Sekarat, heal. Oke, lumayan besar healnya dia. Kita kasih gini dulu. Oke, nice. Dia juga buff dev. Kita DOT, guys. Jadi gak terlalu mikirin buff dev. Sama udah masuk DOT-nya, udah kelar sih. Kita coba gaskan, hajar dulu Mimosa. Boom. Mati. Dan ini cuma tinggal ngandelin skill 2. Skill 2 juga leech-nya. Oke. Geli-geli. Terus serangan 1. Kita ini aja. AOE. Dadadadadadar. Mati leech-nya. Terus hajar Ria-nya. DOT-nya jalan terus. Kita sikat. Sikat lagi. Menang. Lanjut. Match selanjutnya, guys. Set. Oke, poin kita naik terus.
top 384 ya. Pokoknya kita harus naik terus guys. Di sini kalian kalau ngelawan musuh ya, itu nanti ada musuh ini bisa digelapin guys, gelap nggak kelihatan ya siapa lawan kita. Itu yang harus hati-hati sih guys. Nanti kita bakal liatin sih. Ini kita naik ke champion 4, kita mau naik ke champion 3 ya. Let's go. Lawannya Leeds lagi, tapi Power Lotus nih musuhnya. Let's go. Diamondnya seger banget ya. Mudah-mudahan pas lagi Julius, gue udah setiap 30.000 diamond lebih ya. Oke, santai. Shield dulu. Itu emang Lotus rese sih. Debuffnya dia ya. Oke, shield dulu. Aman. Berapa shield ya? 36k. Gak ada shieldnya di atas gue ya. Shieldnya di bawah gue rata-rata nih. Gue yakin sih di level-level atas shieldnya ada sih yang di atas gue. Gak mungkin ya pada di bawah gue semua. Jebret. Oke. Bakar dulu. Come on. Gede dong. Suf, banyak ijo sih. 99.000 doang ya. Karena banyak ijo guys. Yuk mati yuk. Aduh gak mati guys. Eh mati sih, kebakar dia. Mati kebakar itu guys. Mati kebakar guys. Gak apa-apa, ultinya jalan. Mati kebakar dia. Yuk. Mimosanya mati. Tuh kebakar. DOT-nya jalan. Mau ngapain. Oke. Langsung disikat pakai ultinya Leeds. Jabum kritikal. Nah, geli-geli kan. Bye. Zus. Mati mimosanya. DOT-nya jalan. Kita AOE aja. Mati sendiri Lotusnya. Kita sikat ke sini. Boom. DOT. Defense lu tinggi bodo amat. Oke. Okay. Immortalnya jalan. Kita serangan biasa aja ke sini. Oke. Okay. Ini serangan gini aja mati. Terus padahal gue diemin juga mati sih karena ada DOT kan di badannya Leech ya. Lempar. Oke. Okay. Bakar. Kena burn. Nice. Ulti aja. Ulti gabungan. Buar. Burnnya nambah 3. Terus kasih defense. Terus kita bakar lagi sih harusnya. Aduh, dia ulti lagi. Kampret. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Bakar lagi pakai DOT. Biar tergerus ya. 3 DOT di kepala. Oh, mamam tuh. Tambahin lagi S10. Terus gini deh. Boom, tembak api. Mati sendiri numpuk DOT-nya, guys. Itu kayaknya Rades defense ya. Dia nggak terlalu fokus ke magic attack. Kalau gua fokus magic attack, guys. Jadi wajar aja. Oke, lanjut lagi kita lawan musuh. Nah, nih, nggak kelihatan kan musuhnya siapa? Musuhnya nggak kelihatan siapa ya? Nggak kelihatan siapa nih musuhnya guys. Hati-hati betul ya. Hati-hati betul guys. Musuhnya nggak kelihatan siapa. Jadi kita harus manual. Jangan gambling sih. Jangan terlalu. Ah bang lu sih nggak auto. Lu manual sih nggak auto. Bodoh amat guys. Karena gue takut musuhnya itu nanti musuhnya nggak bisa gue lawan ya. Terutama musuh-musuh tipe defense. Tipe defense nanti gue tunjukin sih. Musuh-musuh tipe defense tuh apa. Ada guys, di ranking atas itu ada namanya meta defense guys. Link up khusus untuk defense, itu ada. Itu susah banget dilawan kalau kalian ngeremehin banget, itu bahaya ya. Oke. Okay. Ngeheal. Papa diten 2 deh matinya nanti berarti. Yuk. Bakar berapa, Fana? Zes, 85.000. Terus kita ulti ke dia. Mati loh. Enak pakai Veto guys. Bisa one hit kill Mimosa ya. Banyak yang bilang, ah Veto nggak guna, Veto nggak guna. Bisa one hit kill Mimosa guys. Tank lain mana bisa ya. Tank lain mana bisa one hit kill Mimosa. Cuman Veto yang bisa one hit kill Mimosa walaupun dia tank. Let's go, serangan biasa. Kita ke sini aja biar dia mati sendiri kena burn. Oke, mati sendiri ya kena burn. Tinggal si ini kan. Nah, kita gini aja. Duar. Oke, okay, gak apa-apa. AOE. Zes. Ini kita extend aja burnnya. Extend, kesiksa sama burn dia. Kasih lagi. Mati. Dapat diamond lagi nih guys. Dapat diamond lagi nih mah ceritanya. Set, 2700. Yuk naik champion 3.
Mantap. Di sini diamond lagi, guys. Black crystal lagi ya. Set. Mantap. Ini yang gue maksud, guys. Terus manjat-manjat 1.300, 1.400, 30 ribuan nih. Terus naik 40 ribu sih nyampe, guys. Gue yakin sih. Kalau udah 40 ribu kan berarti gue bisa 40 ribuan ya, 4.400 gitu. Jadi rilis gue bisa 400 kali multi. Ditambah tiket gue 185, 200, 600 kali multi. Bisa 3 rotasi, guys, gue Julius. Gila nggak? Ya kan? Jadi mantep banget sih. Demen banget gue. Jadi buat kalian yang masih di liga bawah, segera naik ke liga atas. Ternyata untuk naik ke liga atas itu nggak perlu yang namanya 2 minggu ya. Cukup 1 minggu, guys. Selama 1 minggu kalian bisa naik ke liga atas ya. 1 minggu aja cukup. Nah ini gue khawatir ada Mimosa nih. Ini Mimosa, ini Lotus, ini Mars, yang satu lagi Rades misalnya. Wah berat, guys. Tim defense tuh lagi gila-gilanya untuk di sini ya. Makanya usahakan kalian manual. Hati-hati sama tim defense, guys. Karena bang, berarti kalau tim defense lu nggak gitu, kita harus gimana nih? Tim lead juga susah nih, emang susah. Makanya kalau lawan tim defense, kalian harus manual. Kenapa? Karena karakter kalian itu yang mainin AI di sini tuh agak goblok, guys. Tank aja di ulti walaupun nggak kena town, itu masalahnya. Sedangkan kalau kalian yang di ulti itu Mars, rugi gitu loh. Rugi banget. Sesama biru ke Mars geli-geli. Merah ke biru apalagi ya. Hijau ke biru aja ke Mars itu belum tentu sakit, guys. Tebel banget Mars ini. Makanya hati-hati. AI kita tuh suka nyerangnya ke Mars walaupun nggak kena town. Itu yang bahaya. Makanya lebih baik manual. Jadi kan bisa manjat sampai legend 1. Setelah legend 1 kalian mau auto, suka-suka kalian ya. Jangan lupa subscribe, jangan komen. See you next video. Bye-bye.